Kemudian dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahannam. Inilah yang didustakan oleh orang yang mujrimun. Jadi orang mujrimun, mereka main-main dengan neraka. Sekarang ni orang cakap tentang neraka ni, ada tak? Bulu roma meremang tak? Cakap tentang neraka. Menggigil tak? Tak ada lah. Tak ada apa-apa. Bila hati kita dan diselaputi apa pun tak tahu lah. Hati ni asalnya jernih tau tuan. Qalb maksudnya suatu yang suci, jernih, bersih. Itu maksud qalb. Itu bersih. Betul ya, kan? Saya pernah cerita. Saya baca ayat Quran dengan anak saudara saya yang waktu itu 5 tahun itu menangis dia. Menangis kita baca surat ayat-ayat tentang akhirat ni. Boleh menangis. Macam mana dia boleh menangis? Apa tu dia menangis ni? Kenapa? Hati dah tak bersih lagi. Dah diselaputi dengan dosa apa semua, dah hitam semua. Jadi dengar ayat Quran. Kenapa sahabat boleh menangis? Kita kata. Sahabat. Sampai Asma, bila Rasulullah SAW khutbah, Asma yang duduk di belakang dia, aku tak dengar apa Rasulullah cakap. Sebab semua orang menangis dalam masjid. Pernah kita dalam situasi imam khutbah semua menangis, semua tidur adalah menangis jarang ada orang menangis tak khutbah. Bila kali terakhir tuan-tuan menangis dalam khutbah? Kena khutbah yang betul. Saya pernah baca teks. Saya baca tuan-tuan ya. Saya bukan berkhutbah. Saya baca teks. Teks daripada Amerika tuan-tuan. Teks daripada Amerika. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baca di UTM. UTM memang boleh ya. Apa-apa teks pun kita boleh. Diorang kata apa kan. Ini daripada Amerika punya saya terjemah. Satu orang pelapis, trainer punya pelapis datang ustaz. Saya khutbah selalu tidur. Hari itu menangis saya ustaz. Wah, sekali tempat Facebook tu budak cakap banyak orang menangis lah. Wah, ini boleh buat lagi teks. Teks tu saya simpan. Kawan saya yang cakap tu yang cakap hutang ya, tentang hutang. Jadi kita ke penjara, kita akan bagi khutbah. Kita akan bagi khutbah di penjara tu. Jadi dia tak ada teks. Terlupa nak buat teks lah. Saya memang tak buat teks lah. Aku ada teks. Ana ada teks. Yang teks ni lah. Yang dia pergi baca ni lah. Dia pun tak tahu, tak tengok. Cuma ambil lah. Wah, dia mengamuk. Lain kali jangan bagi teks lah. Bukan diorang yang menangis. Ana menangis. Dia baca pun dia menangis. Teks tu. Allahu Akbar. Dia anak tak boleh tahan bila baca teks tu. Dia menangis juga. Jadi ambahul peran kita cakap memang sebenarnya boleh hati manusia tu dia fad, dia jernih, dia suci, dia boleh menangis dengan takut dengan siksaan. Nanti boleh share tak? Tak ada je. Tak tahu kat mana teks tu. Pasal sekarang ni khutbah kita pakai teks apa ni, berjabat agama mana boleh kita pakai tempat luar ni yang main-main. Orang tidur nanti aku yang kena nanti. Orang tidur kita kena panggil lagi. Kamu bukan dengar sangat khutbah ni. Yatufu nabainaha wa baina hamimin an. Jadi mereka ni, orang-orang di neraka ni, dia yatufu ni tawaf tau. Dia tawaf di antara apa? Di antara api tadi kan, di antara api dengan air mendidih. Kalau tak kena api, kena air mendidih. Air yang an Arab dekat al-an sekarang bila apa ni, air dah mendidih. Dia bagi al-an tu dah mendidih lah itu sampai ke puncak ni. Jadi mereka ni tak kena bakar, kena api. Tak dibakar api neraka, mereka berulang balik. Sama ada api dua-dua teruk, api pun teruk,
apa ni, air mendidih pun teruk juga. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang maha esa juga dan kamu mustahkan. Itulah sedikit tentang neraka. Minggu depan jangan lari tuan-tuan, kita ada tentang syurga pula. Nah, dah habis lah bab neraka tu. Lepas ni semua tentang syurga. Tuan-tuan nak tahu tentang terutamanya lah, bila dari syurga, ini ayat ni dia. Dalam surah Ar-Rahman rugi kalau tak datang minggu depan. Ini promosi sikit. Aku lupa di hadar. Astaghfirullah wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.